Perkara dugaan korupsi anggaran dana desa ADD Dompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Pelimpahan dilakukan setelah berkas kasus melibatkan kepala desa dan bendahara desa itu dinyatakan lengkap. Upaya penyelidikan dan pengumpulan barang bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan Kades Dompo, Nurholis, dan bendahara desa Dompo, Muslih tersebut, sudah dilakukan sejak Maret 2017 hingga November 2018. Dalam prosesnya, setidaknya 84 saksi dari berbagai pihak telah dimintai keterangan oleh polisi. Dua pelaku ini kita duga telah melakukan tindak pidana korupsi ya, terhadap penyelenggaraan anggaran desa maupun desa, dugaan bahwa ada duplikasi terhadap pembangunan fisik khususnya paving, kemudian ada pembelian fiktif, kemudian ada beberapa markup terhadap nilai barang, terus kemudian juga pemotongan terhadap honor-honor di desa. Dari Pasuruan, Tuji Hartono melaporkan.